orang Jambi yang menjadi sekretaris pribadi istri wakil presiden Adam Malik. Inilah dia, Zubir Mukti. Zubir Mukti terlahir di Muaro Bungo pada 20 Oktober 1937. Nama Mukti ia nisbatkan pada nama ayahnya, yaitu Haji Mukti, yang berasal dari Dusun Tanjung Menanti, Kabupaten Bungo. Ibunya bernama Yuliana, asal pesisir selatan Sumatera Barat. Zubir Mukti adalah penulis yang karyanya begitu banyak namun kerap terlupakan. Ia juga menulis cerita anak-anak, termasuk serial detektif Serikat Anak Menteng. Yang tak kalah menarik adalah tulisan-tulisan Zubir Mukti banyak berlatar belakang dan cerita mengenai tanah kelahirannya, Muaro Bungo. Sebut saja Putri Tanjung Menanti, Surya Putra Rimbo Bujang, Saudagar Gampo dari Bangko. Zubir Mukti menyelesaikan SMA-nya hanya dalam 2 tahun. Lalu ia berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya. Pertemuannya dengan Adam Malik diawali ketika ia bergabung dengan Partai Murba. Partai yang di sanalah Adam Malik bernaung. Singkat cerita, istri Adam Malik, yaitu Nelly Adam Malik, mengangkatnya menjadi sekretaris pribadi. Salah satu tugasnya adalah mengetikkan naskah-naskah pidato untuk Nelly Adam Malik. Ia mengembuskan napas penghabisan pada 9 Juli 2007 dan dimakamkan di Jakarta. Demikian sekilas kisah Zubir Mukti. Terima kasih.